Oke, sekarang kita mulai bab 8 hari ini. Udah pada sarapan belum, Minasa? Udah pada sarapan? Sudah dari tadi. Sudah dari Oke. tadi. Sudah ya? Oke, kalau gitu boleh nanya nggak? Tadi pagi saya sudah sarapan. Bahasa Jepangnya apa? Bahasa Jepangnya apa, yuk? Watashi wa Tadi pagi bahasa Jepangnya? Kesa. Oke, tadi pagi Kesa betul. Sudah sarapan. Sarapan bahasa apa, makan pagi bahasa Jepangnya apa? Sarapan, ayo. Sarapan, masih ingat sarapan? Sarapan. Makan pagi. Makan deh, makan. Jadi penasaran deh. Sarapan, ada yang pernah dengar ini enggak? Pagi-pagi, pagi apa pagi? Tadi pagi saya sudah sarapan. Berarti saya kan udah nih tadi watashi ya. Terus kalau tadi pagi bahasa Jepangnya? Kesa. Kesa, oke. Okay. Sarapan atau makan pagi? Buku. Pagi apa pagi? Pagi. Tes. Pagi. Desa. Ah, itu tadi pagi. Pagi. Asa. Betul. Asa. Asa, kalau makan pagi, makan. Depannya huruf G, belakangnya eng. Gohang. Betul. Asa gohang. Oke. Kalau makan apa bahasa Jepangnya? Tapi mas. Karena sudah Tapi lampau. mas. Oke, betul, sudah lampau. Tabemas, betul, karena sudah lampau jadi tabemas. Tak. Tapi mas tak. Oke. Berarti kesa watashi wa asa gohan tabemashita. Betul. Tapi di sini ada yang kurang nih, partikel apa ya? Nih. Wo. Oke, ada lagi jawaban lain? Oh bisa sih. Kenapa tadi ada yang Yu Disang ya? Ya, kalau wo itu bisa sih. Oke, betul ya jawaban yang benar. Itu. Kesa watashi wa asa gohan wo tabemashita. Coba Minasang diulang. Kesa, ayo ikuti. Kesa. Kesa watashi wa Kesa asa gohan watashi wa wa tabemashita. asa gohan wa tabemashita. Hai, kesa watashi wa asa gohan wo tabemashita. Hai, pada makan apa nih tadi? Sarapannya apa? Coba, Yudisang sarapannya tadi pakai apa? Makannya apa maksudnya? Kan nasi putih. Nasi putih, heeh. Hey, dia Tadi minum saya susu. dengar. Oh, minum susu. Iya, Yudisang minum susu. Bukan, belum makan sensei. Oke. Oke, kalau seandainya saya belum makan apapun pagi ini, saya bahasa Jepangnya apa? Watashi. Watashi wa. Betul ya. Belum makan. Oke, apapun. Eh, pagi ini deh, pagi-pagi dulu. Pagi ini. Pagi Kesa. ini sekarang. Desta. Asa bisa oke. Okay. Yolah pagi tadi lah ya kan, kalau di Minasan udah jam 10 ya, berarti udah lewat ya paginya. Berarti kesa oke. Okay. Belum makan apapun. Apapun?
Bahasa Jepangnya apa? Yuk, apapun. Apa deh? Apa bahasa Jepangnya apa? Apa bahasa Jepangnya apa? Apa? Depannya huruf N. Tiga bukan, ha? Depannya N, belakangnya I. Nani. Oke, nani ya. Pun. Depannya huruf M. Mo. Cuman dua huruf. Hah? Oh. Mo. Mau betul? Tidak makan. Tabemasen. Oke. Ini masih belum makan kan ya? Berarti belum makan kan ya? Oke, kalau pagi ini berarti pagi ini? Asa. Oke, berarti kalau seandainya saya belum makan apapun pagi ini. Watashi wa nanimu asa. Watashi wa nanimu tabemasen. Coba dulu. Hai. Asa watashi wa nanimu tabemasen. Asa, watashi wa nani mo tabemasen. Hai. Asa watashi wa nanimu tabemasen. Ayo diulang lagi. Coba. Asa, watashi wa nani mo tabemasen. Asa watashi wa nanimo tabemasen. Jadi belum makan apapun. Di sini kan contohnya Yudisang ya. Jadi asa Yudisang wa nanimo tabemasen. Yudisang pagi ini belum makan apapun. Kayak gitu ya. Masih ingat kan nih? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke, ini mau di screenshot dulu, mau di foto dulu, mau dicatat dulu. Mau dicatat dulu atau udahan, mau di boleh di delete, boleh di clear. Tiba-tiba langsung. Baru mulai, saya udah diajak mikir aja. Udah ada dicatat? Izin di clear ya, nggak apa-apa. Ya, sudah screenshot. Oke. Udah? Ya. Oke, di clear ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 8. Kali ini kita belajar kata sifat ya. Kita belajar kata sifat buat mendeskripsikan sesuatu. Kalau seandainya nih ada orang nanya, eh Pedrosa orangnya gimana sih? Atau misalnya, eh Dili itu gimana sih? Nah, bab Dia 8 ganteng. ini. Kenapa? Dia ganteng. Oh, ganteng. Oke. Ya nanti belajar kok. Kita akan belajar beberapa kosakata kata sifat. Jadi Minasang, tolong siapin buku catatannya atau di screenshot. Jadi kita fokus ya buat bab 8 hari ini. Oke. Chosho machi kudasai. Oke. Nah ini. Nah di sini ada perempuan dan ada laki-laki. Kalau perempuan, apa nih kira-kira? Bahasa apa ya? Kalau untuk memuji perempuan biasanya gimana nih? Ini kira-kira perempuannya gimana nih? Penampilannya? Eh, gimana ya? Dia cantik. Cantik ya? Oke. Cantik. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Belum. Kirei bukan sensei. Kenapa? Kirei. Betul ya, cantik bahasa Jepangnya kire. Nah, kalau seandainya laki-laki Ganteng. ganteng ya, oke, tampan, cakep, ganteng. Bahasa Jepangnya ada yang pernah dengar? Belum ya, oke, handsome. Oke, coba diulang-ulang, diulang bareng-bareng. Kalau cantik kire, ayo kire. Kire. Kire, kire, Oke, kire. kire, Kire, oke, diulang lagi ya. Kalau tampan, hansamu. handsome, handsome, hansamu. handsome, 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 bahasa Inggris, hansamu. Iya, dari bahasa Inggris handsome. dari. Ya, betul. Dari bahasa Inggris ya, handsome. Dimasukin ke bahasa Jepang, jadinya hansamu. Handsome. Handsome.
Handsome. Oke. Okay. Nah, ini salah satu pelafalan pelafalan bahasa Jepang lagi ya, Minasang. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, tapi kalau bahasa Jepang, misalnya nih ada kata yang hurufnya U belakang, misalnya Hansamu, kayak gitu ya. Nah, itu U-nya tipis aja ngomongnya, Hansam. Jadi kayak bibirnya U, tapi sebenarnya kita nggak ngomong U bulat gitu, nggak. Hansamu. U-nya Handsome. Hansam, betul. Hansam. Jadi bibirnya tetap U, tapi nggak ada suara apa-apa. Hansam. Diam. Hansam. Hansam. Handsome. Hansam. Handsome. Gitu. Karena kenapa? Handsome. Betul. Karena kenapa di bahasa Jepang itu tidak ada Itu huruf, tidak ada huruf mati. Maksudnya gini, kayak bahasa Indonesia. Handsome. Di Jepang nggak ada. Nggak ada huruf M doang, itu nggak ada. Mami mu memo. Dan biasanya di huruf terakhir dia akan menjadi U. Makanya Hansam. Hansam. Des. Bukan desu, tapi des. Apalagi ya yang belakangnya U. Ya, boleh kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi pelafalannya Hansam. Gitu ya. Oke, ulang lagi yuk. Cantik, bahasa Jepangnya apa? kire Kire, oke. Kalau tampan? Hansam Hansam Hansam. Betul, oke. Selanjutnya, nah di sini bayangin Minasang di sebuah ruangan, kira-kira nih yang sebelah kiri saya ya, ini ruangannya gimana nih? Yang ada boneka teddy bear dibandingin sama ruangan sebelahnya, gambar sebelahnya, sorry. kamar, Iya, ruang kamarnya belajar. situasi. Kenapa? Kenapa? Saya kira ruangan belajar. Iya, oke, ruangan belajar boleh. Nah, ini situasinya kira-kira gimana? Bersih. Oke, bersih, rapi, tertata ya, pokoknya oke lah ya, meja belajar, ruang belajarnya. Itu ternyata dalam bahasa Jepang pun juga disebut kire. Jadi kire ini punya dua arti ya. Kalau untuk mendeskripsikan atau menggambarkan perempuan itu cantik misalnya, maka kire. Tapi untuk menggambarkan misalnya ruangannya bersih atau bajunya bersih, bajunya rapi, ruangannya rapi, itu juga bisa pakai kire. Jadi kira punya dua arti ya, Minasan diingat-ingat ya. Punya dua arti ya, kira untuk mendeskripsikan cantik dan untuk mendeskripsikan rapi, bersih ke benda. Seperti itu ya. Nah, lawannya rapi, lawannya bersih, berarti apa nih? Kotor. Kotor bisa, berantakan juga bisa, berantakan. Berantakan tuh KBBI bukan ya? Berantakan kotor. Nah, ini bahasa Jepangnya kita naik. Kita naik. Kita naik. Misalnya kamarnya nih berantakan kayak yang digambar nih ya. Kayak digambar nih ya barangnya di mana-mana berserakan, tidak tertata rapi. Nah, itu kita naik. Atau bajunya kotor kena tumpahan kopi, misalnya kena noda, itu juga bisa pakai kita naik. Kalau di sorry, di bahasa kok ini perlu ya? Kalau di bahasa tetong apa nih rapi? Kaber. Tetung. Rapi apa? Mos, mos, Mos? mos, mos. Kayak gini? Ya, Fatin mos. Fatih Mos? Kayak gini? Ya, Fatin itu tempat. Fatin Oke. mos beda. Ya, Kayak gini? mos itu rapi. Ya, bersih. Oke. Ya, ya, Kal ya. Gimana, bener gak tulisannya Fatin Mos atau di spasnya dihilangin gini? Iya. Ya, tidak, tidak. Yang tadi itu benar. Gini. Nah, iya. Oke, berarti kalau kirai untuk konteks ini Fatin Mos ya. Kalau Iya. cantik bahasa tetongnya apa? Bonita. Bonita. Oh, Bonita. Bonita. Iya. Oh, Spanyol, Portugis ya. Ada Iya, Portugis. Influence ya, pengaruh dari bahasa. Oke, menarik.
Nama kucing saya Boni. Nggak penting. Tapi laki-laki. Oke, kalau kalau tampan-tampan bahasa Tetongnya apa? Bonito. Oke, ya. Kalau berantakan, kitanai-kitanai dalam bahasa Tetongnya apa nih? Cabral. Sabral. Sa? Sabral. Ba. Gini? Ya. Eh? Bener? Pakai. Ya, pakai. Bukan. Sabra. Ut. Sabra? Ut. U. T. Dekat. Oke, tolong di apa? Lafalin S, A, B, R, A, terus Ute. U, T. Harus T. nyambung, nyambung, nyambung Oh, sensei. Sabraut. Iya. Ya. Seperti ini? Ya. Bener ya? Bener ya? Bener nggak nih? Takut salah bener ya Benar, ya? benar, benar. Oke, berarti kalau rapi ini kire. Oke, cantik bonita itu juga kire. Bonito itu handsome. Nah, Sama. kalau sab kenapa? Ya, benar-benar. Benar ya, benar ya. Oke, kalau sabraut, how to pronounce it? Sabraut, 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 sabraut. sabraut. Oke, Ya. sabraut. Oke, sabraut berarti kitanai ya. Oke, ini Kita naik. kira-kira bahasa apa? Tetongnya ya. Kirei Ya. Fatimas, Kirei juga bisa jadi Bonita. Hansamu Bonito. Bonito, sorry. Kalau sabrat itu kitanai. Kayak gitu ya. Jadi masih inget nih kalau cantik bahasa Jepangnya apa? Kirei. Kirei. Kirei ya. Oke, kalau tampan Bonito. Bonito. Kitan. Apa bahasa Kitan. Jepangnya? Kitan. Kitan. Bonito. Handsome. Kitan. Hansamu, betul. Sabrat? Kitan. Apa sabrat? Kitanai. Kitanai, Kitan. betul. Fatinmos? Kire. Kire. Oke, sekali lagi deh. Bonito. Hansam. Handsome. Oke, Hansam. Bonita. Kire. Kire Fatinmos. Kire. Kire juga. Sabral. Kita naik. Kita naik. Oke, berarti Nasa udah jago-jago nih ya. Izin declare boleh atau mau di screenshot dulu? Sudah. Sudah ya. Oke, izin declare. Kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Ini full gambar hari ini Minasan jadi enjoy aja. Todo koni. Aduh, sebentar. Aku panik. Nah, ini dia. Di sini ada orang. Gitu, badannya sehat ya, sehat, bugar. Pernah dengar nggak bahasa Jepangnya apa? Belum. Cluenya tadi sensei sebut di awal. Minasan, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Minasan jawabnya gitu. Oh, genki, genki. Genki. Betul. Oh, so nyasang ini suaranya sounds familiar. Betul ya? Genki. Sehat, bugar, itu genki. Oke. Selanjutnya, di gambar sebelah kanan, ini ada seorang perempuan makan sesuatu tuh kayak, berarti apa nih bahasa Indonesianya? Oishi. Enak. Udah dapet ya. Udah dapet ya bahasa Jepangnya langsung enak. Oishi, betul. Oke, enak oishi ya. Ini kalau dalam bahasa sorry gambarnya ya udah disensor aja bawah. Sehat berarti kalau bahasa Tetongnya apa nih? Kalau boleh tahu. Ayo, Sehat Minasan. bahasa itu saya Ada nggak bahasa Tetong? Pasti ada ya. KPU kuliah apa KPU? Saudi, Saudi, Tulisannya gimana? Saudi, Saudi dia, K Saudi dia, sa eh pakai S, Saudi, sau
Apa o? U u. 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 Saude. Saude gini? Ya. Yeah. Ya. Pasti. Bener ya? Benar. Bener ya? Oke. Bugar sama nih bugar. Sama, sama Saude juga. Tulisannya Saudi Diak itu sehat sekali. Oke, kalau sehat sekali ya, berarti Saude Diak ini? Diak. De Diak. Spasi Diak. Diak itu spasi. Pakai K nggak? Ya. Pakai K apa pakai G? Kak, K, pakai Kak. oke. Pakai Kak. Saude Diak ya, berarti Diak ini tuh Ya. sekali banget. Very. Ya. Ya enggak? Kayaknya, kayaknya Sensei Diak itu dipakai banyak deh ya. Kayaknya selamat pagi juga pakai Diak ya. Oh gitu. Selamat, Ya, kayaknya gitu ya. dia itu menurut sim baik sih. Oh Oke. gitu. Ya. Iya. Kayak, kayaknya selamat pagi apa Diak gitu, selamat siang apa Diak, selamat malam apa Diak gitu. Ada pengaruh pasar berarti di sini. Oke. Berarti sehat sekali Saude Diak. Oke, kalau enak bahasa tetongnya apa nih tetong? Nya. Enak. Delicious. Gostu, 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 Gostu seperti ini? gostu, ya, Gostu. Betul? Betul ya? ya, Betul. Eh, berarti sehat delicious, itu Portugis. Delicious. Oke, lanjut. Berarti kalau Saude Dengki ya. Kalau gosto, oishi. Kayak gini. Oke, berarti kalau sehat, Saude, bener kan ya pronunciation-nya? Pelafalannya bener kan ya, Saude? 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 Desyuk? Saudi dia harus kata dia itu harus ada. Oh, dia itu Oh harus ya. ada. Oke. Kalau Kayak kayak bahasa Jepang itu ada des gitu ya, desu gitu kan, ini diak gitu ya. iya, kalau menurut saya itu dia itu pakai yang baik itu ya. Jadi Oh, kata itu yang dia gitu menurut dia terjemahkannya itu apa ya? Seperti kalau dader dia, nah, dader kan dia dia gitu, dia. dader itu yang pagi, yang dia gitu yang menurut baik. Oh iya. Oh iya. Harus kata itu nyambung sih, kata nyambung menentukan. Oh iya. Kayak good Oke. morning, good afternoon, good evening. Nah, Iya. diaknya itu yang goodnya kayaknya ya. Iya. Ya, benar. Oh gitu. Hai hai. Oh, gitu ya, belajar bareng-bareng. Berarti, oh, oke. Berarti diak itu tuh sesuatu yang harus nempel. Iya, Kalau kita nempel. ingin mengucapkan sesuatu yang positif ya. Ya. Iya, kayaknya gitu, Sensei. Oke. Ada ini enggak sih kayak makna implisitnya diak itu tuh kayak mendoakan orang juga enggak sih? Iya. Kayak good morning, berarti kan implisitnya semoga hari Good, yang good. pagi kamu ini baik, Good. selalu. Iya kan ya? Iya Iya, gak iya. sih? Iya. Oke, menarik, menarik. Memang ya kalau bicara bahasa tuh nggak bakal lepas dari culture, society juga. Oke, berarti Kalau Saude Diak ya? seperti saya baik. Saya baik itu how dia. How itu menurut saya. How itu saya. Dia itu yang kesehatan saya itu. Saya baik-baik saja. How dia kela. Oke. Interesting. Berarti kalau untuk mengungkapkan Genki, Saude Diak ya? Ya. Yeah. Oh, oke. Berarti kalau Saude Diak bahasa Jepangnya? Kire. Genki. Hehe, kire Genki. bonita. Genki. Genki. Oh. Genki Genki. ya. Genki. Oke.
Eh, nggak ada yang kira itu ada dua, tergantung. Bisa Bonita, bisa Fatimos. Ya. Wah, nggak tahu tuh Iya. saya sampai baru dengar. Oh, baru join ya? Soalnya Asang baru join ya? Ya ini senamnya baru selesai tadi. Oke. Senamnya baru selesai. Masih Oke. keringetan. Oke. Oke. Nanti Berarti nganterin kita datang ke Timur Leste. kenapa 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 Nanti kita kenapa sering-sering di Timur Leste. oh iya insya Allah ya pengen Timur Leste ayolah Nanti bosan kalau di ada Jakarta tamu dari Timur, dari Jepang, nanti para sensei jadi penerjemahnya. iya nggak apa-apa mau 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 Pak Santani bosan di Depok ayo bawa ke Timur Leste. Bosan atuh di Depok mah panas pisan di sini ya Allah atsui banget astagfirullah maaf ya dicurhat. Oke jadi saudara dia bahasa Jepangnya apa Genki. Geki Genki. betul oh Gostu enak enak berarti apa tuh Oishi. oishi oishi oke udah bagus ya berarti udah sami bahasa Jepangnya udah one step ahead udah lebih baik. Selangkah lebih baik. Keren banget. Oke, ini izin di clear udah di screenshot? Nanti Sensei share share itu ya. Share Share apa? materi. Share ini. Insya Allah ya. Ini PPT-nya aja nggak apa-apa. Di PDF-in terus di-share gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ini di clear ya, boleh? Boleh, dozo. Hai. Arigato. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Eh, sorry, sorry. Anunya belum di-close. Yeah. Hai. Mungkin karena gambar kali ya. Jadi agak. Nah, ini dia. Ini gambar. Perbandingan yang luar biasa drastis. Yang Yeah. sebelah kiri saya, ikannya ini ukurannya besar atau kecil? Besar. Besar. Besar ya. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Aduh, lupa deh. Udah denger gak bahasa Jepangnya? Ini kepala Oke aku bisa kak, muter-muter. Oke, oke. betul. Oh, O-nya panjang ya. Oke. 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 Turun ya. Oke. 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 Sip. Kalau lawannya besar berarti yang satunya ikannya Kecil. kecil ya. Bahasa Jepangnya pernah denger? Lupa, Sensei. Pernah dengar? Oke, gak apa-apa, gak apa. Lupa itu emang tuh emang ininya manusia, ciri khas manusia. Gak apa-apa. Kecil, bahasa Jepangnya apa? Depannya cek, belakangnya i. Cisai. Cek, cisai betul cisai. I-nya Cisai. cisai. Jadi c-nya panjang ya cisai. Cisai. Oke. Berarti kalau besar nih bahasa tetongnya apa nih Minasang? Oke. Bahasa tetong. Bahasa tetongnya, tetong. Bahasanya Bot, bot. Minasang. Bot. Kenapa? Bot. Seperti ini? Iya. Bot. Iya. Oh, bot. Oke, berarti ini oke. Betul Oke. ya. Kalau kecil bahasa tetongnya apa? Kik. Kik. Ki seperti ini. Ya, kak, pakai kak lagi. Gini. Oh. Iya. Tuh. Oke, cisai. Ki lucu. Lucu ya, ki. Ki. Bot. Ki. Lucu ya. Oke. Berarti, oke. Bot. Bener kan ya? Bot. Ya. Bahasa Jepangnya. Oke. 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 Ki. Sai. Sisai. Bisa Bonita. Keren. Kiri. Bentar juga sambil belajar bahasa Tetong, sambil ingat-ingat lagi. Fatimos. Apa itu tadi? Fatimos sama kayak Bonita, Minasang. Mama Bonita, Kire, Fatimos. kire juga. Kire ya, tapi bedanya kalau Fatimos itu kire untuk misalnya ruangannya kotor. Eh, sorry, ruangannya bersih. Oh. Ruangannya tertata rapi.
gitu. Nah, itu kirenya Fatimos maksudnya. Tapi kalau bonita itu untuk cantik ya, perempuan itu cantik gitu. Bunga, kalau Jadi bunga tuh bonita, bonita bunga. Apa Fatimos? Bunga cantik. nah, tuh coba silahkan Minasang, kalau bunganya cantik itu bahasa tetongnya apa Minasang? Kalau untuk bunga apakah bonita atau Fatimos? Bunga Aifunan. Waduh, beda lagi. Beda lagi soalnya, Sang. Bunga, bunga cantik. Berarti bahasa tetongnya gimana tuh? Kita belajar. Benar-benar kelas internasional, internasional. Oke, bunga cantik berarti bahasa Jepang. Bahasa tetongnya gimana? Aifunan, Aifunan, Aifunan apa ya? Aifunan Aifunan? kapas. Ya, kapas. Kalau Kapas. ya, Bener gini. Aifunan fresh kok, ya itu Aifunan. yang Aifunan kapas, Frex. Fresh kok. Fresh. Fresh. Barat. Ke ujar kak, Kompornya, Frex. kompornya. Gara-gara so nyasang. Langsung off mic. Dasar. Jadi Ya, iPhone. Aifunan. Bonita. iPhonean. Ya, Mas Bonita, Mas Bena. Tulis di chat boleh nggak Minasa Kone guys Mas? Bunga cantik bahasa tetongnya boleh ditolong itu di chat. Aduh, Itu Aifuna. dia dua kata atau tiga, tiga kata itu. iPhone kapas, fresku, ya Fresh. fresku, Fresku apa bonita, fresh? fresku, Pakai C, K, K, kau K. fresku, ya, Gini. iya, F-nya pakai F apa pakai V? udah pas, pas, mantap. Ini udah bener ya? Ya, benar. Bener. Oke. Oh, bunga itu bahasa tetongnya kapas. Bunga itu Aifunan. Ah, oke. Kapas. Kapas. Kapas, kapas. Double A. Bukan, yang tadi itu D. bah. Tapi kalau kita apa? Sebutnya kapas, kapas. Apa Kapas, kapas, kapas nah, kapas iya, naik ya ya kapas naik. iPhonean kapas iPhonean kapas iPhonean kapas fresku kunya turun Fresh. iPhonean kapas Jadi fresku. sebenarnya Ya. sebenarnya ini pemakaian bunga cantik itu tergantung keadaan mau bicara seperti apa. Jadi misalkan di taman bagus kita lihat bunganya cantik-cantik bagus-bagus. Itu kita bisa bilang Aifunan Aifunan fresku, Aifunan bonita, Aifunan kapas. Jadi tergantung isi hati kita mengungkapkan gitu. Oke. Berarti bonita pun bisa digunakan untuk Bisa, bisa, bisa. ah, so deska. So nyasang nih bener. Oke. Ya, wawasan baru ya. Jadi tukeran apa? Tukeran wawasan ya bahasa Tetong, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Oke, menarik, menarik. Di bahasa Indonesia juga gitu sih ya. Basically cantik juga bisa untuk orang, bisa untuk benda. Iya sih. Oke. Arigatou gozaimasu. Hiroira na kota. Arigatou gozaimasu. Jadi, oke. Kita ulang lagi. Tadi, bugar, sehat, bahasa Jepangnya. Apa, Genki. Minasan? Genki ya, oke. Kalau enak? Oishi. Oishi, oke. Ki? Kecil-kecil. Oh, chisai. Saya oke. Bonito. Hansa. Kirei. Kire? Kirei. Bukan, Bonito. kire cantik. Asam. Hansamu. Hansam. Oke, sip. Sip. Hansamu. Oke. Hansam. Hai. Oke, sekarang izin di clear boleh? Hansamu. Iya. Izin di clear boleh? Boleh. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Wah, di sini satu tambah satu ada satu ini satu itu. Oke, 12. kalau yang sebelah kiri, kenapa coba integral di bawah-bawah? Ini satu tambah satu menurut Minasang mudah atau sulit? Udah. Mudah ya, oke. Udah. Mudah bahasa Jepangnya? 11. Mudah bahasa Jepangnya apa? Bentar izin dulu ya. Mudah bahasa Jepangnya ada yang pernah dengar? Belum. Belum ya, oke. Mudah itu bahasa Jepangnya kantan. 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 Oke. Yang sebelahnya bawa-bawa integral. Ini berarti susah atau mudah? Susah. Susah. Susah ya. Susah. Integral Susah. susah, sulit. Nah, bahasa Jepangnya pernah dengar? Muzukashi. Muzukashi. Betul. Muzukashi. Betul ya. Oke. Ini kalau dalam bahasa Tetongnya mudah itu apa? Mudah, gampang. Itu bahasa Tetongnya apa? Asin. Kasir. Hasil. Kasir. Hasil. Hasil. Wait, wait. Kasil. Bukan F. pakai F. Ha. Hasil. Fa. Bukan Hasil. fa, fa. Fa, Oh, fa. 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 F. Ya. Yeah. F. Fa. Iya. Sil. Seperti ini? Iya. Iya, Ya. betul. Oke, ini kantan ya. Oke, kalau sulit dalam bahasa Tetong? Difisil. Difisil. Difisil seperti ini, Ya. difisil. Oke, berarti ini musukas. Seperti ini ya. Masuk Biar kasih Minasang gampang. juga sama-sama ingatnya gampang. Oke, mudah itu fasil, kantan, sulit, musukasi. Oke, fasil berarti bahasa Jepangnya apa Minasang? Kantan. Oke, Kantan. difisil. Musukasi. Musukasi. Muzukashi, oke. Okay. Difisil apa tadi difisil? Musukasi. Jangan-jangan dari difficult ya? Ada pengaruh Ya. pasti. Ada pengaruh. Portugis, Inggris. Difficult sama. Ya, itu masih satu ini. Masih ada pengaruh. Portugis Di. difficult tadi. Nah, kan. Difficult Difficult itu kan dari. berasal dari bahasa Indonesia ya, sensei ya. Dipikul kan berat. Kalau Oh, bahasa di ringan ya. sama berat sama Dizinzing, berat sama difikul, dipikul. ringan sama dizinzing gitu ya, Pak. Baik. Maaf ya, minta sang bercandanya yang nggak apa-apa, pagi-pagi energinya masih banyak. Jadi, difisil? Apa bahasa Jepangnya difisil? Kantan. Muzukashi. Eh, Muzukashi. kasih ya, oke. Okay. Fasil, fasil. Kantan. Kantan, Kantan. hai. Kantan ya, oke. Okay. Kantan. Izin di-clear boleh? Kanten. Kanten. Kanten ada bahasa ininya, tetongnya. Ya, ada. Oh, apa tuh artinya kanten? Kanten rakus. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa namanya bahasa. Bahasa itu netral, Minasot. Gak apa-apa. Kanten gini ya tulisannya ya. Kanten begitu saya Ya. bahasa. Hah? Rakus. Rakus gini ya. Gini gak sih? Gini gak sih? Gitu ya. Rakus. Ya, itu bahasa apa? Tadi ada yang bilang kanten ada artinya. Terus ya udah tanya kanten apa kata rakus. Bahasa Tetong kah? Iya. Benar. Oke. Okay. Izin di clear boleh? Boleh ya? Boleh dong. Udah dicatat belum? Yuk. Udah ya? Oke. Okay. Soalnya kita hari ini belajarnya lumayan banyak loh. Lumayan banyak loh. Oke. Okay. Kita lanjut. Nah ini. Bayangin Minasang lagi nonton film di bioskop. Yang satu filmnya bikin Minasang itu satisfying, puas, seneng, tertawa-tawa, terbahak-bahak. Yang satunya, film yang satunya itu kayak aduh
bosan banget, boring banget, nggak enak banget. Nah, berarti yang di kiri saya ini filmnya kira-kira menarik atau membosankan? Menarik. Menarik ya, oke, menarik, lucu. Pernah dengar nggak bahasa Jepang yang menarik atau lucu? Komposisi, komposisi. Omoshiroi, betul. Omoshiroi, betul. Nah, lawannya berarti kalau yang satu filmnya menarik, yang satu filmnya meh. Itu apa? Membosankan ya, bahasa Jepangnya pernah dengar? Belum. Pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, Sumaranai. Coba, Omoshiroi. Omoshiroi. Sumaranai, Omoshiroi. Omoshiroi. Ayo kita omoshiroi, ulang bareng-bareng ya. Omoshiroi. sumaranai, omoshiroi, Omoshiroi. Oke, okay. Satunya membosankan. Sumaranai. sumaranai, Sumaranai. Hai. Oke, okay. Kalau bahasa Tetongnya menarik ini apa, Minasang? tertarik, oh, tertarik, Hari. Apa? Apa? Tertarik. Menarik. Nah, ini menarik lucu. Ini menarik. Menarik. Interesting. 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 Bahasa Tetongnya ada nggak? Atau Interesting. Interesting. kenapa? Prestima. Kristina? Ini? Bentar dulu saya pikir. Ada nggak nih? Apa jangan-jangan satu kata buat beda ini ya, psikon. Kalau Portugis harusnya nanti sih. Bentar. Berarti apa nih? Ada nggak? Oh, interesante. 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 Kalau Ini? lucu lain lagi. Iya, lucu lain lagi memang kalau di ya, lucu lain lagi sih emang di bahasa Indonesia juga seperti itu. Ini menarik, interesante, benar? Ya. Kan benar. Oke. Okay. Omoshiro ya. Omoshiro. Omoshiro. Oke. Okay. Lucu jenaka, bikin ketawa. Berarti bahasa Tetongnya apa? Komik. Gini? Ya, benar. Iya, betul. Kalau di kita komik, komik. Mangga. Bisa, nih. Komik. Oh, wow. Interesting. Oke. Komik, tapi emang sejarahnya komik itu sendiri sebenarnya sesuatu yang jenaka deh, Sho. Sejarahnya. Kalau ditarik ke belakang tuh humor yang dark satir gak sih sebenarnya komik itu? Ya, lanjut. Lucu komik berarti omoshiroi juga ya, bisa. Kalau membosankan, bahasa Tetongnya apa nih, Minasang? Ngebosenin. Meh. Bahasa Tetongnya apa nih? Baru. Baru? Seperti ini? Baru, baru. Baru. Ya. Kapan? Seperti ini? Ya. Oh, Ya. bener ya. Bener ya. Bener ya. Berarti ini Ya. Sumalanai. Semua saya. Sumalanai. Gini. Halo Baru. baru. Oke. Ini halo baru. Oke. Gak apa-apa. Kenapa saya selalu menyisipkan kata tetong harapannya Minasang lebih ingat. Gitu. Siapa tahu dengan bahasa sendiri lebih nempel gitu. Tapi kalau ternyata lebih nempel pakai bahasa Indonesia pun gak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi Minasang juga bisa jadi sensei di sini. Oke, berarti menarik ada interesante dan komik itu sama-sama omoshiroi. Sedangkan kalau baruk atau membosankan itu bahasa Jepangnya sumaranai. Oke, sumaranai. Masih ingat nggak nih membosankan bahasa Jepangnya apa? Sumaranai. Sumaranai, oke. Kalau menarik? Omoshiroi. Omoshiroi. Oke, Oshirai. Boleh izin di clear? Boleh. Boleh ya, makasih. Kita lanjut ke... Nah, ini dia. Bayangin Minasang lagi nyuci baju. Awalnya ngucek-ngucek tuh apa ya? Kayak tangan gitu. Terus ada mesin cuci.
Berarti jadinya gimana nih? Rasanya gimana? Jadi ribet apa praktis? Praktis. Praktis ya, oke. Bahasa Jepangnya apa praktis? Ya, bahasa Jepangnya praktis, pernah dengar? Gak tahu ya. Yalah, belum pernah dengar sih. Benri. 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 Jadi kalau ganti bisa ikut. Benri. Benri ya, oke. Bahasa tetongnya praktis apa nih? BTW kalau boleh tahu. Benri. Bahasa tetongnya ada? Bahasa itu nanti praktis ya. Oh, praktis. Praktik. Oh, Pratika. Boleh. Oh, praktika. Pratika? No. Ya. Ah. Lucu ya. Oke, menarik. Praktika apa pratika? Gini? Itu bahasa Portugis juga itu. Iya, di bahasa Portugis betul. Praktika ya? Ya. Pakai C apa pace apa Kak? Kalau Portugis kah? Kalau Pakai tetun pakai kak, kalau Portugis pakai C. C ya kan? Nah, ya. Praktika ya, berarti bisa praktika. Gini kan ya? Itu praktis itu sama dengan kayak gampang gitu kan? Iya betul, praktis itu lebih mudah, lebih nggak ribet, Mudah atau nggak gampang? susah. Oh. Ini mungkin juga di bisanya mungkin fasil. Oh, Gampang, masuk fasil. fasil juga ya? Iya. Oke. Karena ini kan sesuatu yang kita gampang pakai, gampang Iya, betul. mudah gitu ya kan? Berarti fasil, ya kayaknya fasil. Kalau praktika itu lebih pada kata kerja gitu. Jadi kalau sesuatu yang kita mau, misalkan mau praktek apa gitu, itu kita praktika, praktika apa gitu. Oke, berarti masuk. Oke. Menarik ya. Iya ya. Oke, berarti praktis atau fast? Benri ya, Minasang. Praktis Benri. Berarti Benri artinya dalam bahasa Indonesia apa? Benri praktis gampang. Praktis, oke. Muzukashi dalam bahasa Indonesia artinya? Susah. 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 Oke. Besar. Besar, cisai. Kecil. Iya, soalnya sang. Baik. Apa lagi ya? Oh, kita naik. Ah, tadi saya belum datang tuh kita naik. Rapi. Kotor, kotor, kotor. Berantakan, Kotor, berantakan. betul. Berantakan, kotor. Iya, betul. Oke. Udah dicatat ini? Boleh di-clear? Tozo. Hai. Tiga tuh. Sekarang yang lanjut, nah ini. Bayangin nih Nasa. Yang satu kayaknya schedule-nya atau agendanya banyak banget. Harus nemenin hewan piaraan jalan-jalan. Belum lagi ngerjain PR. Belum lagi harus belanja ke supermarket. Belum lagi ngurus jemuran. Belum lagi harus kencan. Sama yang satunya lagi udah leha-leha aja gitu di kasur. Nah, kira-kira yang orang pertama ini, yang schedule-nya banyak banget ini, kira-kira situasinya sibuk atau luang? Sibuk. Sibuk. Sibuk ya, oke. Bahasa Jepangnya pernah dengar sibuk? Isogashi. Betul, isogashi. Isogashi. Si, agak lurut. Isogashi. Yuk, Minasang coba ikutin isogashi. 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 Agak tutup, isogashi. Tutup. Isogashi. Ya, itu. Kayak itu dialek Tokyo ya, betul. Lanjut yang sebelah kanan ya. Ini ada orang yang udah rebahan aja. Itu sibuk atau luang nih waktunya? Luang. Luang ya. Oke, senggang, luang. Pernah dengar bahasa Jepangnya? Belum. Hima. Belum. Hima. Oh, hima. Hima. Oke. Oke. Yang satu isogashi. Coba isogashi. Isogashi. Oke, yang satu hima. 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 Isogashi. Hima. Isogashi. Hima. Oke. Ada bahasa tetongnya sibuk? Sibuk.
Ocupado. Ocupado, seperti ini. Dari occupied, ya. Iya, sepertinya. Ocupado seperti ini, Minasang. Iya. Ya. Oke ya, ini sibuk ya, sudah dibantu, sibuk, ocupado. Next, kalau senggang, berarti bahasa Tetongnya apa nih, Minasang? Libre. Zi, Libre. 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 Libre kayak bebas ya, sensei, liberal, Tuh, liberal. iya. Liberation, libre, libre, ya. Libre. Libre. Violet, libre. Seperti ini? Ya. B, Betul. B ganti violet, libre, violet. Livre, Libre. V. Ya. Ya. Oh, Libre. livre. Livre. Oh. Ini bahasa Tetong kah atau Portugis kah? Portugis. Tetun mos. Tetong ya. Oke. Livre. Oh. Oke. Berarti ada sibuk, okupadu, isogashi, terus ada livre, hima. Oke. Hima bahasa Indonesia-nya apa? Senggang, buang. Senggang ya. Ayo jangan ngantuk. Di sana udah jam 11 berarti ya. Di Lida udah jam 11 ya Winasang ya. Tadi malam nonton. Bola, bola ya. Nonton bola ya Winasang. Bola. Iya. Of course, bola. Dukung negara mana nih Winasang? Semalam Argentina. Portugal. Oke ya lagi. Boleh di sini pada dukung Argentina apa Portugal? Argentina, saya Argentina. Saya punya fans Spanyol. Oh, oke. Spanyol sudah kalah. Iya. Lo udah pakai bahasa Portugal lo. Ayo, ayo. Jangan ngantuk dulu. Ditahan dulu ngantuknya. Nanti habis ini bobo ya. Habis ini makan siang, mandi, bobo. Ya. Oke. Sibuk. Berarti okupadu ya, bahasa Jepangnya apa? Isogashi. Isogashi, oke. Okay. Kalau senggang, libre. Libre, hima. Oke, okay, sip. Hima. Hima. Praktis apa tadi praktis? Henry. 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 Satu lagi. Satu lagi. Berantakan? Tanai. Tanai. Oke, sip. Lanjut kita ke slide selanjutnya ya, Minasang. Hari ini kita fun aja, banyak-banyakin gambar. Yang saat ini, Minasang bayangin lagi ke toko baju. Beli kemeja. Yang satu harganya 150 ribu yen. Berapa rupiah ya? Enggak tahu. 15 juta karena. Iya ya. Yang satu harganya hanya 900 yen. Berarti sekitar 90 sampai 100 ribu. Oke, berarti kemeja yang pertama nih yang harganya 150 ribu yen itu murah atau mahal? Mahal. Mahal. Mahal ya, mahal banget. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Takai. Takai, betul. Takai. Sedangkan yang satu nih yang 900 yen doang, mahal atau murah? Murah. Murah. Murah ya, pas jauh kebanting banget ya. Kebanting banget yang satu 150 ribu yang 900. Bahasa Jepangnya pernah dengar murah? Takai. Yasui. Eh? Yasui. Yes. Betul, yes. Yasui ya. Kalau bahasa Tetongnya apa nih? Coba tau gak? Kalau mahal apa nih bahasa Tetongnya? Karung. 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 Eh, belum. Seperti ini serius. Karung. 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 Tanpa bener. G. Oh, tanpa G. Oh iya, karung. Oh iya. Kayak Jepang ya. En, kalau di akhir jadi eng ya. Oke, okay, oke. Okay. Gini, betul? Iya. Tuh, oke. Okay. Kalau kalau murah bahasa Tetongnya apa nih? Sorry. Pratu. Pratu? Piare.
B, B, B. B. R A T U. Heri Baratu. B B A R A T U. Ya. Oke, Baratu. Murah ya. Oke. Karung mahal, Baratu murah. Oke. Berarti kalau Yasui bahasa Indonesianya atau bahasa Ketongnya boleh apa? Murah. Baratu murah. Murah. Sip, Baratu. Oke. Kalau Oki besar. Takai? Mahal. Mahal. Hah? Mahal. Takai. Takai. Murah? Iya sih. Kotor. Kita naik. Ganteng. Cakep-cakep. Hansam. Hansam, oke? Okay? Last kecil. Cisai. Sip. Clear ya, boleh? Hai. Boleh di-clear? Oke. Okay. Kita lanjut ke slide selanjutnya di sini. Nah, yang satu gunungnya pendek apa tinggi? Tinggi. Tinggi ya. Ternyata tinggi pun juga takai. Jadi takai ada dua arti ya. Tinggi untuk tinggi sama takai mahal. Gitu. Sedangkan lawannya, kalau lawannya tinggi apa? Pendek. Pendek, kecil? Pendek ya, pendek. Pendek. Ya, betul, pendek. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Sakai? Ikui. 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 Oke, nah untuk konteks ini bahasa Tetongnya gimana, Minasan? Tinggi itu apa kalau boleh tahu? As. Apa? As, as. A-A-S? Yes. Serius? Oh, as. Oke. Okay. Menarik, tinggi itu as. Meanwhile, kalau pendek? Barak. Hah? Ba, ba? Barak, barak. Badak gini? Ya. Kayak nama hewan tau. Badak. Iya kan, iya kan disonya sang. Badak. 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 Oh, oke. Okay. Hati-hati. Oke. Yang oke, okay. Berarti tinggi atau as bahasa Jepangnya? Takai. Takai. Takai, oke, okay. Pendek atau badak? Hikui. Hikui. Hikui ya, hikui. Hikui, hikui. Hikui aja baru ingat lagi. Takai, diikuti lagi yuk, takai. 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 Hikui. 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 Sip. Berarti kalau pendek, bahasa Jepangnya? Hikui. Oke, okay, kalau murah? Yasui. Yasui. Oke. Okay. Mahal. Takai. Takai, oke. Okay. Enak. Oishi. Oishi. Sehat, bugar? Genki. Genki. Asyuki. Chisai. Chisai. Bisa. Oke, okay, izin di-clear boleh? Dozo. Hai. Oke okay, ya. Minasang bayangin punya komputer atau laptop atau HP. Apa aja deh. Yang satu masih fresh nih, ada bling-blingnya. Ada bintang-bintang kuningnya masih. Berarti apa nih? Masih baru atau udah lama? Baru. Baru ya. Baru. Pernah dengar bahasa Jepangnya? Atarashi. Atarashi, betul. Oke, nah kalau yang satu udah lama, udah usang, pernah dengar bahasa Jepangnya? Furui. Furui. Oke, furui ya. Furui. Ini kalau bahasa furui, hai. Bahasa Tetonnya apa nih, baru? Baru. Fung. Fung? Fung, like fung. O-U-N. Fong. Ya. Ah. Oke. Okay. Fong. Fong. Oh, oke. Okay. Kalau lama, ini apa nih? Kalau di bahasa Tetung? Fleur. Fle. Fle. Fleur? Ka. Bisa ka. Ka. Gini? Fleur. Fleur. Kak ya.
Kaleur. Ya. Kaleur. Oke. Kayak gini ya berarti. Berarti kalau atarasi artinya apa? Pong. Om. Baru. Baru ya. Oke. Kalau lama usang Furui. 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 Oke. Furui. Tinggi. Furui. Takai. Oke. Mahal. Takai. Enak. Oishi. Satu lagi deh. Apa ya satu lagi? Murah. Hikui. Murah. Murah binasang apa? Depannya huruf Y, belakangnya I. Depannya huruf Y, belakangnya I. Yasui sensei. Betul, Yasui. Yasui diingat-ingat. Ayu, ayu, makanya. Tadi dibilang buku catatannya siapin. Kadang tuh cara mengingat yang baik adalah dengan menulis. Jadi ditulis. Sebanyak-banyaknya minasang bisa. Serius-serius. Lanjut, kita ke slide selanjutnya. Odiga. Nah, ini dia. Bayangin minasang di perpustakaan. Kan nggak boleh ngobrol ya, nggak boleh menimbulkan suara-suara. Berarti di perpustakaan itu suasananya Hening. hening, sepi, sunyi. Oke, bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya apa? Pernah dengar? Enggak Oke, pernah. belum ya. Cluenya adalah salah satu tokoh yang muncul di kartun Doraemon. Perempuan. Nobita. Yang. Shizuka. Betul. Shizuka. Jadi ingat itu aja. Apa ya bahasa Jepangnya? Sepi, sunyi, hening gitu. Ingat aja tokoh yang muncul di kartun Doraemon. Perempuan. Tapi memang bener kan si Zuka kan nggak macam-macam gitu orangnya ya ya lurus-lurus aja gitu nggak banyak ngomong nggak banyak tingkah si Zuka ya. Oke, selanjutnya lawannya nih Minasang lagi di acara lagi party bareng sama teman-teman suasananya gimana nih? Ramai. Ramai ya. Beli-beli ramai. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Dor. Pernah dengar? Nigiaka. Oke, Nigiaka. Nigiaka. Oke, sepi-sepi bahasa Jepangnya apa? Shizuka. Shizuka. Oke, ramai? Nigiaka. Nigiaka. Oke. Ayo di apa? Diingat-ingat ya. Nasang. Oh. Ayo. Shizuka apa? Shizuka apa bahasa bahasa Indonesia sorry bahasa Indonesianya apa Shizuka? Sepi. Sepi. Sepi ya kalau ramai. Nigiaka. Yeah, bahasa Tetongnya kalau boleh tahu apa nih? Sepi, sunyi, hening. Apa? Kok diem? Ade apa nih bahasa Tetongnya apa nih sepi sunyi ayo apa rame deh rame bahasa bahasa Tetongnya apa kalau boleh tahu Minasang lagi mungkin bahasa Portugal kali ya Portugis ya rame uh-uh. rame 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 di sana bilangnya rame juga kah nggak mungkin tidak bahasa Tetangnya apa kalau boleh tahu ini rame banget gitu rame rame apa Rame.
Kata Oke, lain banyak baru. orang toh. Iya, rame. Enggak juga sih rame di Giaka di sini tuh enggak mesti banyak orang. Banyak orang. Enggak mesti, tidak harus banyak orang. Tapi enggak apa-apa sih. Tapi ya sih rame. Hidup lah. Di Giaka tuh lebih ke hidup. Sebenarnya living. Rame. 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 Ramai. Rame. Mungkin ya sudah lah ya, tidak apa-apa lah ya, tidak ya, kita bisa bicara lain kali soalnya. Oke, berarti sepi Suji itu Shizuka ingat 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 banget tokoh yang ada di Doraemon yang perempuan yang pakai baju warna pink Shizuka itu artinya sepi sunyi, sedangkan kalau ramai Lively itu Nigiaka. Oke, Minasa coba Nigiaka. Nigi ya, Nigi Nigiaka. ya, Nigi ya, Shizuka. Shizuka, Nigi ya. Hai, kita lanjut ke slide selanjutnya. Shoshomachi Kudasai. Oh ya, ini dia. Bayangin Minasang beli dua minuman. Yang satu minum kopi anget, yang satu ini kopi juga, tapi ada es batunya. Berarti yang Berarti gambar punya sebelah kiri, butuh kopinya gimana? panas atau dingin? Panas. Panas ya, oke. Bahasa Jepangnya? Atsui. Atsui. Kok ada kanji sensei bentar. Oke, bentar. Ini biar Minasang agak ingat dikit. Nah, kalau yang sebelah kanan itu kan ada es batunya nih. Berarti kopinya Dingin. 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 Dingin Dingin. ya, dingin ya. Kopinya dingin. Sama aku juga minum kopi dingin. Kopi dingin. Tinggal segini. Panas. Panas atsui, dingin. Samui. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Samui. Samui. Tsuetai. Untuk Oh, benda, tuetai. ya untuk benda ya, dingin itu Tuetai. sumetai. Ah, ya udah Kalau gitu deh. dingin itu atui, itu cuaca ya. Iya betul. Makanya itu, maka dari itu saya kasih kanjinya sebagai beda, pembeda. Maksudnya sama-sama atsui, tapi kalau atsui untuk benda itu kanjinya seperti ini, wawasan aja. Tapi kalau sumetai itu hanya untuk benda. Minuman ya, lebih gampangnya contohnya itu minuman. Es teh, es kopi, misalnya kayak gitu. Itu sumetai. Tetapi kalau panas untuk cuaca, ah, atsui juga. Tapi kanjinya begini. Ceritanya seperti itu. Nah, meanwhile, kalau dingin untuk cuaca, oh, tiga. Nah, ini Samui baru. Jadi beda nih Atsui yang pertama itu bisa untuk benda panas, bisa untuk cuaca. Tapi kalau dingin, Samui itu untuk cuaca aja. Kalau Tsumetai itu untuk benda. Minuman lah lebih gampang. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Tsumetai sama Samui bedanya apa, Minasang? Di benda Benda yang benda yang mana sumetai. semeta Samui kalau untuk suhu cuaca samui oke dingin samui ya kalau untuk benda itu semetai. Nah oh iya selanjutnya satu lagi. Bentar ya. Di sini ada orang nih ceritanya. Yang satu kesannya baik apa jahat nih? Baik. Baik. Satu baik, Yang satu satu jahat. baik ya. Yang baik yang mana nih? Yang baik yang mana? Yang baik yang pakai baju biru ya. Baik, bagus itu bahasa Jepangnya pernah dengar? Ya, Sachi. Oke, di sini kita bicara general ya, untuk tidak untuk kepribadian, tapi general aja. Benda juga kualitas baik, misalnya bagus, baik bagus in general itu bahasa Jepangnya i atau yoi. Diingat-ingat ya, i atau yoi. I atau yoi ini penting banget. Nah, kalau lawannya berarti kan jahat.
buruk, jahat untuk personality atau kepribadian, buruk untuk misalnya kualitas barang. Misalnya ya, itu warui. Coba Minasang diulang warui. 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 Oke, warui. Kalau baik atau bagus? I, yoi. I atau yoi ya? Oke. Selanjutnya, nah ini baru personality yang lebih detail lagi. Ada seorang perempuan yang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Berarti kepribadiannya gimana nih? Baik, baik ya, baik hati, generous itu shinsetsu. Baik hati, tidak sombong. Shinsetsu. Oke, sedangkan yang satunya lagi nih ada orang di foto gitu. Orang-orang pada, itu berarti orangnya apa nih? Populer. Terkenal ya, terkenal, populer boleh. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Belum pernah dengar. Yume. Yume. Oke ya. Berarti kalau baik hati apa Minasang? Shinsetsu. Oke, kalau terkenal? Yume. Yume. Oh, ini tapi jahat. tidak berlawanan ya, Sensei? Enggak, ini enggak berlawanan. Enggak mesti berlawanan yang ada di PPT ini tidak mesti berlawanan. Baik. Oke, kalau ya. Oke. Selanjutnya bayangin. Bayangin Minasang lagi parkir mobil. Yang satu susah banget, yang satu lapang banget. Nah, untuk gambar yang atas, kira-kira ini situasinya sempit atau luas? Sempit. Sempit ya, bahasa Jepangnya pernah dengar? Semai. 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 Hai, semai. Semai. Nah, kalau yang satunya kan berarti sempit apa luas nih? Luas. Luas ya, bahasa Jepangnya hiroi. 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 Udah mulai jam 11:30, sebentar lagi makan siang, sensei baik. Hiroin. Terakhir, nggak terakhir banget sih, kata sifatnya doang yang terakhir. Ini misalnya nih, bayangin yang ini nih, yang ini rumahnya Minasang. Ini sekolah, ini kantor deh. Jarak dari rumah Minasang ke sekolah itu jauh apa dekat? Kalau dari gambar ya, Dekat. dekat ya, oke. Dekat, dor. Bahasa Jepangnya cikai. 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 Oke, nah kalau jauh, bahasa Jepangnya toi. Oke ya. Ini udah nih dibatin aja nih ngulangnya. Hah? Oke. Ini kata sifat. Sima saya. Nah, setelah mengenal tadi ada 27 kalau nggak salah. Kata sifat yang udah dipelajarin bareng-bareng. Wah, banyak ya, Sensei. Iya kan nggak berasa karena full Iya. gambar. Jadi kita masuk ke bumpo atau grammar. Ini wawasan aja. Jadi nggak wawasan sih. Minasa harus paham juga sih. Jadi kok tidak bisa dipindah slide-nya? Apa karena banyakkan gambar kali ini? Nah ini. Jadi sebenarnya kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua. Yang kata sifat belakangnya i sama yang nggak ada belakangnya i. Coba kalau kata sifat i, misalnya Minasang pernah i, tadi inget gak yang kira-kira belakangnya huruf i gitu? Apa aja? Oki, Oki, betul. Terus? Samui, Samui, betul. Terus? Toi, Toi, betul. apa lagi tadi? Isai. Yoi. Yoi, betul. Oke, Cisai. Oke, betul. Apa lagi? Hiroi, Hiroi, apalagi?
Apa tadi ya? Atsui? Boleh. Asui betul. Satu lagi deh. Satu lagi apa? Om, Yasui, Yasui. Yasui. Ya, betul. Jadi kata sifat i ditandai dengan huruf yang belakangnya i, semua omoshiro i, sumalana i, taka i, hiku i, yasu i, oki i, shisa i, muzukashi i, atarashi i, furu i, sema i, hiro i. Gitu terus. Nah, itu udah pasti masuk ke kata sifat i. Sedangkan kata sifat lainnya yang tidak belakangnya tidak atau bukan huruf i akan masuk ke kata sifat na secara otomatis. Nah, contohnya apa nih yang kata sifat na? Kata sifat na tadi ini. Ayo diingat-ingat lagi. Ada tapi dikit sih emang untuk kali ini kebanyakan i-nya memang. Iya. Jadi apa nih misalnya? Di catatan saya nggak ada, Sensei. Coba praktis, praktis, praktis misalnya. Praktis. Tadi bahasa Jepangnya apa praktis? Oh, praktis. Brand, Benri. Benri masuk. Sehat, sehat. Genki. Genki. Genki masuk. Ganteng. Handsome. Masuk kata sifat. Nah, tapi yang bikin spesial adalah dua kata ini. Kirei sama yumei. Sensei, kirei kan belakangnya huruf I. Yume juga belakangnya huruf I. Kenapa dia masuk ke kata sifat na? Karena pelafalan atau pronunciation dari kirei itu dia tidak kirei. I-nya itu tidak bulat seperti kosakata yang belakangnya huruf I lain. Seperti omoshiroi. Dia kan I-nya kebaca banget. Tapi kalau kirei, dia huruf I terakhir pada kirei itu lesap. Hilang sehingga pelafalannya menjadi kire. Gitu. Maka itu dia masuk ke kata sifat na. Begitu juga dengan yume, iya betul dia belakangnya memang hurufnya i. Tapi begitu dilafalkan dia tidak yumei seperti halnya semai, kitanai, hiroi, takai, tetapi dia yume. I-nya ketelen, I-nya nggak diucapkan secara bulat, sehingga dia masuk ke kata sifat. Nah, gitu. Oh, jadi maksudnya kata sifat na itu, semua kata sifat yang di belakang itu tidak I gitu ya? Iya, betul. Dia tidak, belakangnya tidak huruf I. Shinsetsu nggak ada I. Kantan nggak ada I. Shizuka, dia nggak ada I. Mugiaka, dia nggak ada I. Genki, dia bukan I, tapi Ki. Jadi dia masuk kena. Benri, dia Ri, dia bukan I. Jadi dia masuk ke kata sifat. Nah, Hansamu, nggak ada huruf I. Kirei sensei, pelafalannya tapi kire. Sehingga dia masuk ke kata sifat. Nah, Yumei, tapi belakangnya I sensei. Pronunciation-nya atau pengucapannya yume. Makanya dia masuk ke kata sifat. Seperti itu. Jadi kata sifat di bahasa Jepang ada dua ya. Kenapa saya belajar kayak ginian? Kan bete. Kan bete. Belajar banyak. Iya, soalnya dari pembagian, kalau Minasang sudah paham bahwa ada pembagian kata sifat dalam bahasa Jepang, yaitu yang belakangnya i dan yang belakangnya ma, maka step selanjutnya akan lebih mudah. Perubahan kata sifat. Nah, misalnya Minasang ingin bilang di perpustakaan itu suasananya hening. Toshokan wa shizuka desu. Tapi itu kan bentuk positifnya ya. Itu bentuk positifnya. Maksudnya iya kalau memang di perpustakaan itu situasinya shizuka atau hening, sepi, sunyi. Kalau seandainya situasinya enggak kok di perpustakaan enggak sepi, tidak sepi. Berarti desnya dicoret, dihilangkan maksudnya. Tinggal si Zuka doang kan, habis itu ditambahin deh. Ja arimasen. Toshokan wa shizuka ja arimasen. Berarti perpustakaan tidak sepi.
seperti itu ya, itu untuk perubahan apa kata sifatnya. Sedang contoh lain, misalnya Nihongo kantan des. Bahasa Jepang itu gampang loh misalnya. Tapi Minasang ingin mengatakan bahwa bahasa Jepang itu tidak gampang. Berarti desnya dicoret, dihilangkan, kemudian tambahkan ja arimasen, kantan ja arimasen. Terakhir, contoh lain. Masih kata sifatnya, Minasan ingin cerita ke teman kalau Dili itu famous. Dili wa yumei desu. Tapi ternyata Dili tidak terkenal, misalnya. Berarti desnya dihilangkan, tinggal tambahin ja arimasen di belakangnya. Coba kalau misalnya kita praktek nih, kata sifatnya tadi apa aja? Ada yang masih ingat? Benri. Oke, Benri. Misalnya Benri. Kalau seandainya Benri, bahasa Indonesianya apa Benri? Praktis. Oke, kalau tidak praktis berarti? Benri ja arimaseng. Benri za arimaseng, betul. Kalau sehat, bugar. Genki. Oke, kalau tidak sehat, tidak bugar. Apa ya tadi? Tambahin belakangnya ini. Oh, Genki ja arimaseng. Genki za arimaseng, betul. Apalagi ya, baik hati. Tadi yang ada gambar anak membantu nenek-nenek nyebrang. Apa tadi ya? Apa tadi ya? Depannya huruf S, Shinsetsu. belakangnya ya betul Shinsetsu. Oke, Shinsetsu itu kan berarti artinya baik ya, baik hati gitu. Nah, ternyata tidak baik hati, tidak baik hati hari. Berarti Shinsetsu ja arimasen. Shinsetsu ja arimasen. Betul. Terakhir deh, terakhir. Satu lagi. Cantik-cantik, bonita. Bahasa Jepangnya apa? Kirei. Kire ya, bonita kirei. Ini kasonya pinter banget sih. Ya, enggak. Ini dicatat, makanya dibaca tadi. Okay. Kirei, bonita. Jangan pakai Kirei yang ya. terakhir nih. Nih, catatannya. Kelihatan ya? Catatannya. Kelihatan, 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 kelihatan bukunya. Iya. Oke. Kira itu catat dong, bonita. Kak. Kita nyatet dong, Kak. Oke ya, kira itu bonita. Nah, kalau seandainya tidak cantik, berarti gimana nih? Kireja arimasen. Kireja arimasen, betul Arimasen. ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk perubahan kata sifat. Nah, mau dicatat dulu di screenshot mungkin? Gimana? Udah, Nah, kalau iya. udah nanti bilang ya. Nanti di-share ya, Sensei. Apanya? PPT? Materinya. Oke. PPT-nya nggak apa-apa ya? Nggak Nggak apa-apa apa-apa deh ya? aja dulu Iya, apa aja yang penting materinya jadi bisa baca-baca. Oke, baik. Baik, insya Allah ya. Oke, izin di-clear boleh? Dozo. Hai, hai. Arigatou gozaimasu. Ja, itu untuk kata sifat nak ya. Ini perubahan untuk kata sifat nak. Terus gimana kalau yang kata sifatnya yang belakangnya huruf I, Sensei? Begini ceritanya. No. Omoshiroi. Omoshiroi. Omoshiroi ya. Omoshiroi artinya apa, Omoshiroi? Menarik. Menarik ya, oke. Kalau seandainya ingin mengungkapkan tidak, tidak menarik, berarti I-nya dari kata Omoshiroi itu dihilangkan. Sesapkan, sesapkan itu apa sih? Ditambahkan dengan kata kunai. Oh, kunai.
Sisipkan, sisipkan bukan sesap. Sisipkan. Sesap itu kopi, Oh, Farah. Oweshiroides. I-nya tiroides. dicoret, Ya. tambahkan kunai di sini. Omoshiro kunai des. Lanjut Oh, lagi. jadi sampai omoshiro doang ya. Iya betul, I-nya ini. omoshiro. Omoshiro Tambahin tiroides. kunai, Kunai. tambahin des. Kunai des. Gitu. Betul. Ya. Itu enggak orang kalau dibilang cantik gitu ya. Selanjutnya, semai. Semai artinya apa, Minasang? Semai? Semai sempit. Semai sempit, betul. Kalau untuk mengungkapkan tidak sempit, berarti I-nya kita coret. Tinggal sema. Sama des doang kan, sema. Des. Tambahkan kunai di antara sema dan des. Okay. Sema kunai. Des. Sema kunai des. Sema kunai des. Ya, seperti itu. Kalau tidak sempit. Baik. Misalnya terakhir, nah ini yang penting, karena ini pasti akan muncul ke depannya. I, itu artinya apa I? Baik. Baik, bagus. Baik, bagus. Bisa, itu general banget sih, general banget. Jadi kalau udah mentok, orangnya baik, udah tinggal bilang I, I itu des, gitu misalnya. Udah paling mentok, jadi I itu general. Apa aja bisa. Kualitas barang bagus, I. Cuaca bagus, I. Orang kepribadiannya baik, I. Jadi ini general banget ya. Kalau mentok lupa gitu ngomongnya, udah pakai I aja udah aman. Nah, I tadi sejarahnya sebenarnya dia dari apa? Yoi kan? Yoi. Yoi ya. Yoi. Yoi ya. Dari yoi, I-nya dihilangkan. Tambahin kunai. Oh, yo Yo kunai des. yo Berarti naik tidak baik. tidak Tidak baik, main. tidak baik, tidak, Baik. ini tidak baik, tidak bagus, tidak baik seperti itu. Nah, ini catatan ya untuk apa nanti kosakata yang ini i. Dia tidak i kunai, tapi jadinya yo kunai. Yokunai. Yes. Yes. Oke, seperti ini. Contoh lagi dari Minasang. Kata sifat yang i, masih ingat? Contohnya apa? Oishi. Oishi, bu. Oh, ya, oishi ini paling sering keluar dalam contoh. Artinya apa? Enak. Enak, Enak lezat. ya. Lezat. Oh iya, betul. Lezat. Makasih. Lezat, enak. Nah, kalau tidak enak, berarti jadinya? Oishi Oishi kunai. kunai des. Oishi kunai des, betul ya. Jadi oh ya, awalnya kan oishi tapi i-nya dihapus, tambahin kunai. Jadi oishi kunai des. Betul. Terus kalau apalagi nih yang kata sifat belakangnya i? Atsui. Atsui, betul. Atsui ini konteksnya artinya apa artinya? Panas, itu panas. Panas ya, pas. Jadi kalau Udara panas, udara oke, panas. ini konteksnya berarti udah cuaca ya, cuaca panas. Kalau tidak panas, berarti Atsu kunai desu, gitu. atsu kunai, betul. Atsu kunai Yes, desu. baik. Hebat, hebat, Baik. hebat, hebat. Satu lagi dari teman-teman Timor Leste mungkin yang belakangnya huruf I tadi, kata sifat apa yo? Ayo, ayo, Minasang. Ayolah, Yudi sang nih. Aduh, ayo. Escortnya Timor Leste. Yudi sang, kata sifat yang belakangnya I apa? Atau Jo sang, boleh? Saya dari Indonesia, Sensei. Oh ya tadi, oh, ah, eh, suka. Tadi Yang udah mana ya, tuh? Oishi, Lupa astagfirullah. dia. Jo sang, jasa. Jasa, nanti yuk. Kata kerja yang kata kerja kata sifat yang belakangnya i apa Josang? Tadi kan udah panas nih lawannya dingin dingin apa nih dingin? Dingin. Lupa. Ayo.
Ayo, ayo, ayo. Ayo, lihat dulu. Panas dingin. Sumeta ya? Oke, sumeta itu kalau untuk benda ya, misalnya kayak kopi dingin gitu. Ya, sumeta. Tapi kalau cuaca? Samui. Oh, samui. Samui. Mau, Oh, iya, oke. samui. Mau sumeta ya apa ya? Eh, ya sumeta ya apa Samui. samui? Samui ya. Oke, samui berarti cuacanya dingin. Dingin. Berarti kalau tidak dingin, Samunai des. samukunai des, betul. Satu lagi deh, satu lagi. Murah, murah, murah. Apa nih? Yasui. Yasui ya, Yasui. Yasui itu murah deh. Murah ya, berarti kalau tidak murah, Yasukumai sukunai deh. des. Sukunai, Kunai pakai des. n ya, pakai n ya, ya Yes. sukunai Yes, des. kunai des. Berarti itu sama dengan takai, ya kan? Ya, ya sukunai sama dengan takai. Ya sukunai des, ya berarti takai. Iya, tapi di sini kan kita belajarnya tidak. Jadi Iya, nggak iya, langsung iya. straightforwardly mahal. Gitu. Oh, iya. Seperti itu contohnya. Nah, ini mau di screenshot dulu, di foto dulu, di jepret dulu. Tadi ada dengar suara. Cek. Udah? Udah? Sudah. Oke ya, izin di clear boleh? Boleh. Boleh Oke. ya, hai. Jadi kita agak telat dikit, maaf ya. Nah, misalnya gini. Kita masuk ke Bumpo, ini terakhir, ini tenang aja. Habis ini Minasan boleh makan siang ya dari Timor Leste. Terus mandi, bobo. Bobo siang. Nah, kalau seandainya kita mau nanya, Josang gimana sih orangnya misalnya gitu. Kan ada Pedro ya? Hansamu, Pedro Hansamu Sang. gitu. Josa Hansamu baik. Misalnya gini, Pedro Sang, sorry ya. Contohnya Pedro Sang. Pedro Sang wa do deska, Dulu misalnya gitu. deska. Hai. Do ini artinya gimana ya? Gimana? Bagaimana Bagaimana? deh? Jangan Ini gimana. lebih ke Sensei, ini lebih ke fisik apa ke sifat? Sifat. Kan kita Oh, belajar sifat ya. full kata sifat. Bab 8 full kata sifat. Oh, Semuanya kata jadi sifat. misalnya kalau mau bilang Pedro Sang tinggi, orangnya tinggi gitu. Itu kan lebih ke fisik ya? Tapi masuk ke kata sifat. Oh, masuk ke kata sifat. Iya, karena gini kata sifat. Ini agak serius ya. Bawa-bawa linguistik. Jadi kata sifat itu dia subjektivitasnya kan tinggi. Iya kan? Benar. Misalnya Sonya Sang bilang Pedro Sang orangnya tinggi gitu. Misalnya ya, misalnya. Tapi Iya. tinggi menurut siapa? Oh, Iya iya. kan? Iya, misalnya misalnya Pedro Sang tingginya 175 cm misalnya. Buat Sonya Sang mungkin Pedro Sang hitungannya tinggi. Ya. Tapi buat saya biasa aja orang saya tingginya nggak jauh dari situ. Nah, hai. Ya, jadi itu salah satu ciri khas dari kata sifat, dia subjektivitasnya tinggi. Pedro Sang orangnya gimana? Hansamu, Hansamu menurut siapa? Kan gitu. Tapi Iya, ya iya. basic, iya kan? Basically manusia tampan, manusia cantik, cuman kriteria sesuai kan gitu. Jadi ya di sini kita belajar kata sifat ya. Makanya Berarti ditanyanya kalau do deh. karakter masuk juga, Sensei, Karakter karakter. masuk. Masuk Oh, dong. iya. Masuk, iya. Misalnya gini, Pedro Sang, do deska, oh Pedro Sang orangnya baik. Ya kan? Misalnya, berarti Pedro Sang wa shinsetsu desu. Misalnya gitu ya. Misalnya, tapi baik menurut siapa? Kan itu perlu dipertanyakan kembali. Mungkin buat Sonya Sang, Pedro Sang baik. But on the other side, bisa jadi Pedro Sang sama saya karena ada masalah nih ceritanya yang Sonya Sang gak tahu. Jadi buat saya Pedro Sang itu nggak baik, gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa mendeskripsikan orang baik itu physical appearance atau apa sih istilahnya penampilan luar, bisa Maupun untuk karakternya. kepribadian, suasana misalnya di kota X tuh gimana sih? Gitu. Oh kota X sepi atau ih kota X serem misalnya. Ih kota X mah angker bisa. Atau barang misalnya. Ini handphone gimana gitu? Oh mahal itu mah. Ah, ini mah handphone udah butut, mahal, lama, misalnya kayak gitu. Usang bisa. Jadi ini lebih ke kata sifat general. Bab 8 ini fungsinya seperti itu, untuk mendeskripsikan sesuatu. Hai,
Tuh. Hai. Mudah-mudahan bisa ini ya. Oke, Pedro Sawado Deska itu untuk menanyakan orang. Jawaban. Jadi Pedro Sah ini gimana? Jawabannya terserah interpretasi masing-masing. Apakah ingin mendeskripsikan physical appearance atau penampilan fisik atau ke personality kepribadian? Itu terserah. Gitu. Kemudian Dili, Dili, Dili Wado Deska. Dili itu gimana sih? Dili wa atsui ya. Itu ya. Nah, itu pinter jawabannya langsung ketemu. Diri wa atsui des. Betul. Misal itu untuk secara gramatikal ya contohnya kayak gitu. Diri wa atsui des. Misalnya sushi wa do deska? Sushi itu gimana? Sushi wa oishii desu, betul. Oke, Minasan coba ikutin. Pedro sang wa do desu ka? Coba ikutin. Pedro sang wa do desu ka? Hai, Pedro sang wa do desu ka? Lagi? Pedro sang wa do desu ka? Pedro sang wa do desu ka? Hai, yang kedua. Diri wa do desu ka? Diri wa do desu ka? Hai, yang terakhir. Sushi wa do desu ka? Sushi wa do desu ka? Oke, contohnya apa lagi nih? Misalnya, soya sang wa do desu ka? Misalnya, do desu ka? Atau misalnya, Jakarta wa do desu ka? Soya sang wa nigiya ka desu. Apa tuh? Oke, untuk nigiya ka? Boleh, ya? Itu beda nih. Tepat. Untuk personality kurang tepat. Oh, apa untuk personality untuk orang yang ramai, itunya apa karakter yang rame? Gimana dulu nih, lebih ke talkative kali ya? Iya, ya, sih, cerewet ya. Talkative itu harus kabila. Karuguchi? Aktif bicara. Tapi kalau aktif, sebentar, kalau karuguchi itu cerewet banget ya? Cerewet apa? Nah, konotasinya apa? Ada nggak bahasa Jepangnya cerewet? Sebenarnya ada, cuman kalau karuguchi dia konotasinya negatif kali ya, bentar. Negatif. Oh iya. Kuchi ka suka talkative, talkative, talkative. Iya ya, talkative itu kenapa ya kalau di bahasa Jepang konotasinya agak negatif? Sebetulnya extrovert gitu ya kayaknya ya mungkin. Oh, kalau extrovert itu ya ini saya hafal karena di kepribadian saya. Saya extrovert juga. Kalau extrovert, extrovert ya, dia itu gaiko teki. Gaiko teki. Oh, gaiko teki. Oke, okay. Gaiko teki. Itu apa? Extrovert ya, karena saya extrovert. Jadi waktu di Jepang itu sempat ada kayak kelas gini, belajar full kata sifat tapi yang udah levelnya udah kayak N3 N2 gitu kan. Terus jadi diajarin kalau extrovert tuh. Hai. Ini kan dari tadi kita ngomong berlawanan ya, lawanan dari kayak sempit, kemudian tidak sempit gitu. Kemudian baik, tidak baik. Itu kalau di Jepang sendiri kita ngomong seperti itu, misalnya kamu itu tidak tinggi, ada nggak sakit hati gitu kan? Kalau di Spanyol tuh nggak boleh bilang kamu itu begini gitu kan, kalau di Spanyol nggak boleh gitu kan? Iya. Jadi takut salah, kita udah belajar gini kita pakai lagi, ih kamu gitu tidak pandai ya gitu. Oh iya, iya, itu memang ada you know, in practical sebenarnya nggak bakal blak-blakan dibilang kayak tuh orang jahat gitu, Arohito warui deh. Enggak lah, enggak mungkin ngomong blak-blakan warui gitu, straightforwardly say he's not good or he's not good gitu. Paling kalau prakteknya nih, misalnya prakteknya ya, kita ingin mengungkapkan like tuh orang jahat orang jahat gitu, maksudnya enggak baik gitu ya. Anu itu aneh cukup. Coto aneh, coto. Ini cuma coto aja gitu. Karena emang orang Jepang itu ciri khasnya dia agak implisit ya. Kalau kita kan blak-blakan aja, itu orang mah gitu. Ujung-ujungnya kadang juga suka gibah gitu ya kalau kita. Tapi kalau di bahasa Jepang, prakteknya dia lebih implisit. Aneh, itu seperti aneh, orang Jawa dong berarti, Sensei ya?
Yang lain di depan lain gitu. Soalnya. Oh, bukan gitu. Ah, itu interpretasi. Saya sebagai orang Jawa tersinggung juga kalau dibilang gitu. Entar dulu. Jadi, maksudnya gini Orang loh. Jawa apa orang Karo ini? Saya yang Batak. ayah Batak, ibu Magelang. Saya lebih dekat ke ibu. Saya lebih familiar sama lingkungan ibu di Magelang. Jadi kalau ya lebih lebih halus aja gitu. Aduh, orang itu mah. Aduh, jangan deh gitu. Paling kayak gitu. Dengan udah bilang jangan deh gitu, kita paham. Oh, Enggak berarti enak. orang itu nggak baik. Jadi tidak straightforward, tidak frontal bahasanya bilang kalau anu gitu wa waru des gitu. Praktiknya ya, pada praktiknya seperti itu. Gitu. Ini untuk hai, ini untuk extrovert dia ya, gaikoteki saya. Introvert lawannya naikoteki. Naikoteki. Dan dia si gaikoteki sama naikoteki ini masuk ke kata sifat na ya. Kenapa? Karena belakangnya bukan i, tapi dia ki belakang. Gaikoteki. Bukan gaikotei misalnya, tapi kalaupun tei juga jadi masuk gaikoteki gitu ya. Berarti gaikoteki ja arimasen. Misalnya Pedro sawa gaikoteki ja arimasen ya, berarti Pedro sang tidak ekstrovert ya. Kayak gitu misalnya. Arimasen. Kalau di Daiso-Daiso suka ada tuh apa? Daiso. Daiso kenapa Daiso? Ya Daiso suka sekali bilang arimaseng benda tertentu gitu. Mungkin maksudnya arimaseng itu tidak ada berarti. Itu masuk di bab berapa ya arimaseng sama? Kayak 14 enggak sih? Soalnya saya ngajar. Kayaknya 14 deh arimaseng, arimas, imas. Ya, jadi ini wawasan aja ini nasang sosiologi sudah saya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata embel-embel dulu arimas gitu. Pada dasarnya arimas sama imas itu menyatakan keberadaan suatu benda. Eh, iya. Tapi arimas itu untuk benda mati. Oh gitu. Kalau Tapi arimas kalau imas benda hidup. Bentar ya. Benda hidup arimas itu di benda sini ada mati. manusia dan hewan. Oh, Tapi tanaman nggak sensei. bisa ya, Sensei. Nah kan, kalau di biologi memang tumbuhan itu masuk ke benda hidup, deso. Tapi karena tumbuhan itu dia tidak bergerak, mobilitasnya nggak ada. Maksudnya dia kayak nggak bisa pindah-pindah kan. Kita bisa gerak, bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau tumbuhan kan mobilitasnya nggak ada. Makanya dia masuk ke benda mati, include Harimau itu. tumbuhan. Ya, Ini tumbuhan kalau harimau. ada. Kalau nggak ada sensei misalnya, sensei wa kyoshitsu ni imasen. Sensei tidak ada di ruang kelas. Berarti imasen. Imasen. Imas jadi imasen. Kalau daiso ni nangka sentaku tiga arimasen. Arimasen. Itu berarti nggak ada. Oh. Nggak ada untuk bentar benda mati. Meanwhile kalau imasen nggak ada untuk benda Benda hidup. hidup. Gitu. Ini wawasan aja ya. Belum masuk kayaknya. Setahu Masih saya jauh belum ya, masuk Sensei deh. ya. Berarti semangat belajarnya tinggi banget nih. Apa curiosity-nya? Perlu diapresiasi. Oke, ini boleh dihapus nggak? Lo. Hai. Ini dihapus ya, shosho maji kudasai. Jadi kayak gitu ya, minasang Pedro sang wado deska, jo sang wado deska, yudi sang wado deska, sonya sang wado deska, santani sang wado deska. Itu kalau untuk menanyakan orang, dia orangnya gimana sih, seperti itu. Kalau untuk nanyain tempat, diri wado deska, Jakarta wado deska, Bari wado deska, Nihong wado deska, tanya nih ke Gantri Sang, Nihong wado deska, misalnya gitu. Tokyo wado deska, Kangkoku wado deska, Taiwan wado deska, Pari itu Paris, Pari wado deska, New York wado deska, Kanada wado deska, Australia wado deska, itu untuk menanyakan lokasi. Australia tuh gimana sih? Gitu. Seperti apa sih? Bisa juga diterjemahkan seperti itu. Untuk makanan atau benda in general, sushi wa do desu ka? Nasi goreng wa do desu ka? Sashimi wa do desu ka? Pecel wa do desu ka? Karedok wa do desu ka? Kerak telur wa do desu ka?
Rameng wado deskat, tanya ke Gang Risang. Rameng wado deskat, nanti kalau di WA tanyain. Nah, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, Minasang bisa menjawabnya ada dua versi tergantung dari kata sifatnya. Misalnya, Pedro sangwa genki des. Artinya apa nih? Pedro sangwa genki des. Artinya? Pedro sang sehat, bugar. Pedro sang bugar ya, sehat. Oke, okay, betul. Diri wa nigiaka des. Artinya? Diri rame. Diri itu rame ya. Oke. Okay. Yeah. Minasang yang di Dili gimana nih? Dili wado deska? Dili atsui. Oke. Okay. Diri atsui. Berarti jawabannya? Pakai pola ini? Bla 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 wa, bla 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 des. Berarti? Diri wa atsui des. Diri wa atsui des. Betul. Sushi wa oishi desu. Polanya masih sama. Nani nani wa nani nani desu. Pedro sang wa genki desu. Diri wa atsui desu. Sushi wa oishi desu. Oke, jo sang wa do desu ka minasang? Pedro sang wa genki desu. Pedro sang wa genki desu. Hai. Jo sang wa do desu ka minasang? Josang gimana nih menurut Minasang orangnya? Josang wa ides. Ides. Ides apa itu? Yo ides. Ides enggak apa-apa, enggak apa-apa, bagus ides enggak apa-apa betul. Oke, kalau yang lainnya dari Minasang yang lain yang udah pernah ketemu langsung Josang misalnya atau Josang sendiri mendeskripsikan Josang orangnya gimana? Josang orangnya gimana Josang? Orangnya jawabnya ke mata tua ya? Murah senyum apa murah senyum? Santai aja. Oke, tadi ada yang bilang Jo Sangwa apa? Hansamu ya? Ada yang bilang Jo Sangwa Hansamu des, betul bisa juga. Oke, diri wa atsui des bisa. Sushi wa, menurut Minasang sushi gimana? Oishi des. Oishi des, mochirong jane. Sushi wa oishi desu. Seperti itu. Nah, kalau seandainya ingin mengatakan tidak, tapi kata sifatnya yang belakangnya i. Masih ingat? Yang dari omoshiroi jadi omoshiro kunai. Misalnya, sushi wa oishi kunai desu. Berarti artinya? Sushi tidak enak. Sushi nggak enak. Ada yang bilang sushi nggak enak, ada yang bilang sushi enak. Oke. Misalnya, watashi no heya wa sema kunai desu. Artinya? Apa tadi sensei? Langsung jer. Watashi no heya wa sema kunai desu. Artinya? Sema kunai. Ayo. Sempit, sempit ya? Sempit. Oke, semai itu sempit betul. Semai itu sempit betul. Semai berarti tidak sempit. Sempit. Ya, berarti kalau sema kunai desu tidak sempit. Tidak sempit. Oke, okay. Watashi no heya apa nih bahasa Indonesianya? Kamar saya ya. Berarti kalau watashi no heya wa sema kunai des artinya? Kamar saya tidak. Kamar saya tidak sempit. Tidak sempit, betul. Seperti ini ya. Watashi no heya wa sema kunai desu. Kamar saya tidak sempit. Oke. Okay. Mau tanya, kalau misalnya baju, baju sempit. Lupa lagi. Kayak bisa deh semai. Bentar ya. Takut lupa ih. Bentar. Semai. Kecil. Kayak kalau baju lebih kecil, saya bisa sih. Jadi bisa, oke, okay, small bisa, small, 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 small. Oke, okay, jadi semai itu dia lebih ke jalannya terlalu, oh semai, oh iya deh, bener. Enggak, kalau baju lebih kecil size sih. Kecilan gitu, cisai, baju lebih kecil size. Tapi kalau semai, dia lebih ke sesuatu yang ada luasnya. Jalan misalnya, jalannya sempit, kamar misalnya, kamarnya sempit. Atau kalau bahasa kiasan, kayak gini, dunia ini sempit ya, nah itu bisa pakai semai.
Kalau hatinya sempit bisa juga. Hati bentar. Sosok masih kudasai. Sosok masih kudasai. Ini puitis. Jadi dia itu puitis gitu loh, sensei dia. Aduh, sosok masih kudasai. Panik. Baterainya low. Baterainya low. Berarti disuruh udahan kayaknya. Bentar. Tiba-tiba hati itu hancur. Tiba-tiba. Ya Allah, bener. Ya Allah, chargernya di lantai bawah. Astagfirullah. Kalian mau kemana? Chargernya di lantai. Aduh, kasihan sensei. Do desu ka sensei? Yes. Kemarin kuncinya ketemu enggak itu? Oke, Minasan kedengeran enggak suara saya? Kedengeran. Ya, jadi itu ceritanya baterainya lagi low bed. Baterainya itu ada di lokasi lantai bawah, maaf ya. Jadi intinya gitu, kalau kalau untuk mengungkapkan kunai berapa, kalau misalnya watashi no heya wa sema kunai desu, berarti watashi wa no heya wa sewa kunai desu, berarti berarti kamar saya tidak sempit. Apa tuh? Ayo kasonya. Kamar saya tidak sempit. Ya, kamar tidak sempit ya. Oke. Kamar saya itu tidak sempit ya. Ya betul. Itu untuk mengungkapkan kalau yang belakangnya kata sifatnya i ya. Yang kata sifatnya i. Tapi misalnya untuk kata sifat na, ternyata Pedro Sang tidak sehat. Berarti Pedro Sangwa Genki ja arimasen. Betul, Pedro Sangwa Genki ja arimasen. Itu ya. Niriwa di itu tidak ramai. Berarti diriwa arimasen. Apa tuh? Tidak ramai. Nigiyaka ja arimasen. Nigia kaja arimasen. Oke, misalnya lagi apa ya? Nihongo, bahasa Jepang, itu tidak mudah. Berarti? Nihongo. Itu betul. Itu betul. Oke, bahasa Jepangnya, bahasa Jepang itu tidak mudah. Berarti? Nihongo wa... tadi gampang apa ya? Arimasen. Ibu jajan, nah itu dia sebabnya kenapa arimaseng dan imaseng tidak saya bahas, karena emang out of topic sih. Jadi kantanja arimaseng. Kantanja arimaseng. Coba nihongo wa kantanja arimaseng. Nihongo wa kantanja arimaseng. Iya, nihongo tuh enggak mudah ya. Kaseni, ikutin ya. Dong. Nihongo wa banyak katanya. Oke, terakhir deh kosakata dari Minasang. Misalnya, saya mau tanya siapa ya? Di sini ada 8 orang. Oke, Josang. Josang masih ada kan ya Josang? Iya. Yeah. Josang wa diri wa do desu ka? Nanya berarti ya. Kita nanya ya. Ya, saya nanya ke Josang. Diri itu gimana sih? Diri sang wado deska? Jawaban Josang? Kalau yang rame itu... Des. Des, toh. Ya. Ya, coba. Bahasa Indonesia-nya gimana, Josang? Diri itu rame. Oke, berarti bahasa Jepangnya? Diri wa... Mm-mm. Rame-rame. Lihat lagi contekan, rame apa rame?
Nigiaka tadi. Itu si Jo, kasonya suruh nyari si Jo. Ini makanya aku kasih tahu, kasih contekan. Josang ramai itu Nigiaka. Nikiaka. Nah, todes. Nikiaka, Tun. Nikiaka des. Oke, diulang lagi satu kalimat penuh. Jadi Diniwa Nikiaka des. Hai, Diniwa Nikiaka des. Hai, terima kasih. Kalau seandainya Dilisang, Dilisang, Dili tidak rame, berarti gimana tuh Josang? Diliwa Niki Nikiaka Nikiaka nih, Nikuna lupa nih. Nigiaka, Nigiaka. Nigiaka apa? Nigiaka apa? Depannya huruf J. Ada Kawa. Maseng lah. Oh, ada Maseng kah? Iya, ya, belakangnya ada. Nigia ke apa? Betul, betul. Nigia ke Maseng. Depannya dulu. Diliwa Nigia ke Maseng. Nigia ke? Nigia ke jari Maseng ya. Ari Maseng. Ya, pakai ja ya. Ja Ari Maseng. Iya, ja arimaseng. Ja arimaseng. Oh, diliwa giaka arimaseng. Oke, diulang ya. Diliwa digiaka ja arimaseng. Oh, diliwa giaka sa arimaseng. Ja. Harus pakai zan. Oke, diliwa. Diulang, ayo. Diliwa. Diliwa. Nigiaka. Nigiaka. Ja arimasen. Oh, ja arimasen. Hai. Gak pake o. Hai, ya. Diliwa. Nigiaka ja arimasen. Hai. Segoy. Segoy, hai. Kalau gitu udah telat banyak banget. Jadi, kelas hari ini itu tentang bab 8 ya. Belajar kata sifat. Terus kalau seandainya nanya, sushi itu gimana sih? Sushi wa oishii desu. Pedro sang orangnya gimana sih? Yudi sang orangnya gimana sih? Yudi sang wado desu. Yudi sang wa sinsetsu desu. Handsome. Handsome desu. Iya betul. Bisa-bisa. Semua orang ganteng. Semua orang cantik. Oke. Kalau laki-laki dia sensei. Iya. Yang laki-laki tampan semuanya.